kita lagi di Baby Grave di Kambira. Jadi kalau Baby Grave itu adalah kuburan anak-anak bayi di suku Toraja. Biasanya dia ditanamnya atau dikuburnya di pohon besar gitu. Tapi kalau yang dewasa biasanya di dalam tebing atau di tebing-tebing gitu. Itu adanya di Londa, beda tempat sama di Kambira ini. Sekarang kita mau lihat ke bawah. Akhirnya ketemu juga satu baby grave yang pohonnya itu masih berdiri. Pohon besar itu. Jadi, gue capek. Bayi yang dikubur di dalam pohon adalah bayi yang belum tumbuh gigi gitu. Jadi, bayi yang tumbuh gigi itu dikatakan masih suci. Makanya dia dikembalikan ke alam melalui pohon besar ini. Begitu. Jadi yang ditanam di, yang dimakamkan di pohon adalah bayi yang belum tumbuh giginya. Sekarang lagi di Kalimbuang Bori, tapi sayangnya ini tutup, jadi close selama pandemi. Ini ada pagar ditutup. Jadi ini tuh situs purbakala gitu, di dalamnya ada batu-batu megalitikum. Dan ini nggak ada yang jaga juga, jadi kita susah buat izin apakah boleh nyebrang apa enggak. Tapi tadi tanya depan warung ini, katanya sih boleh-boleh aja kalau ambil gambar. Jadi kita coba ambil gambar aja, karena kita nggak bisa masuk ke dalam. Sekarang ini di Lokomata. Lokomata itu sama aja, dia gravestone gitu, jadi kuburan batu di tepi. Nah, kayaknya Lokomata ini akan jadi destinasi terakhir kita di Toraja, destinasi terakhir untuk gravestone, karena terakhir nanti mau ke Tekesu. Jadi ini kita ke Lokomata dulu mampir. Pak, berapa tiketnya, Pak? Berapa tiket ini? Oh, udah. 15.000, 15.000. Mahalan. Pokoknya berapa, Pak? Aduh. Nah, itu buat Bapak kerja saja deh. Udah sana, pergi. Saya bayar pakai rokok Bapak aja deh. Tanggung, Pak.